Pertengahan tahun artinya tahun ajaran baru dimulai nih. Udah 2024, anak sekolah biar bisa buat masa depan, harus banget udah pakai laptop buat belajar. Tapi kan laptop gaming mahal bang. Eits, tenang aja. Laptop gak selalu mahal kok. Kalau buat ngerjain tugas sekolah, kayak bikin dokumen, slide presentasi, laptop harga terjangkau juga banyak. Nah, apa aja laptopnya? Bareng gue Api Kotak Game, mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar lu gak ketinggalan nih info paling update yang ada di Kotak Game. Pertama ada Asus VivoBook 15. Ini udah pakai prosesor Gen 12 Intel nih, Core i3-12-15U. RAM-nya 4GB DDR4, storage-nya udah 512GB, ini gede banget nih. Dan OS-nya udah pakai Windows 11 Home. Pokoknya ini udah kekinian banget. Harganya 8 jutaan aja. Buat ngerjain PR sama belajar online, ini udah oke. Kedua ada Acer Aspire 3 Slim. Speknya prosesor Intel Core i3-N305, GPU-nya pakai Intel UHD Graphics, RAM-nya udah 8GB, dan storage-nya udah 512GB. OS-nya juga udah pakai Windows 11 Home. Spek kayak gini jelas oke banget nih buat tugas-tugas sekolah. Laptop ini juga dijual dengan harga cuma 6 jutaan aja. Ketiga ada Asus VivoBook 14. Prosesornya Intel Core i3-12-15U. GPU-nya pakai Intel UHD Graphics, RAM-nya udah 8GB, DDR4, ini onboard ya. Terus juga storage-nya 256GB NVMe M.2 SSD coy. OS-nya pakai Windows 11 Home. Secara spek ini beneran oke banget buat pelajar nih. Laptop ini sendiri dijual dengan harga cuma 7 jutaan aja. Keempat ada Acer Aspire 5 Slim. Laptop ini prosesornya pakai Intel Core i3-11-15G4. RAM-nya udah 4GB, storage-nya udah 512GB, udah SSD juga. Terus Windows-nya udah pakai 11 Home, plus dapat Office Home and Student. Harganya cuma 6 jutaan aja. Ini udah paket lengkap nih buat belajar. Kelima ada Asus VivoBook Go 14 Flip. Prosesornya ini pakai Intel Pentium Silver N6000. GPU-nya pakai Intel UHD Graphics. Memorinya 8GB DDR4 onboard. Storage-nya udah 512GB M.2 NVMe SSD Gen 3 coy. Terus juga ini layarnya udah OLED dan flip, alias bisa dilipat ke belakang. Windows-nya udah pakai 11 Home. Nah, harganya ini cuma 7 jutaan aja. Kapan lagi coy dapat laptop 7 jutaan layar OLED bisa di-flip? Oke, yang keenam ada HP Laptop 14S. Ini prosesor pakai AMD Ryzen 3 5300U. Ini udah U-series, artinya ini udah hemat baterai coy. Nah, untuk grafiknya dia pakai AMD Radeon Graphics. Terus juga RAM-nya 8GB DDR4 dan storage-nya 512GB udah pakai SSD. Nah, ini harganya ada di angka 6 jutaan aja. Nah, untuk yang ketujuh nih, ada jagoan lokal dari Indonesia coy. Ada Axio MyBook Hype 5. Dia pakai AMD Ryzen 5 5500U coy. Terus juga grafiknya dia pakai GPU Radeon Graphics. RAM-nya udah 8GB dan storage-nya 256GB. Ini udah pakai SSD NVMe. Layarnya juga udah IPS dan ini harganya cuma 5 jutaan aja. Nah itu tadi laptop-laptop keren buat pelajar yang punya harga terjangkau tapi speknya masih oke banget nih. Nah, kalau lu tertarik sama yang mana nih? Coba kasih jawaban di kolom komentar ya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube Kotak Game dan follow juga semua sosial medianya biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gua Aib cabut dulu. See you next time in another video and bye-bye.